Oke, sahabat Kausiju, jumpa lagi dengan saya. Kali ini dapat televisi Cina yang tidak mau start. Akhirnya terpaksa start. Di sini ada transistor ini. Ini transistornya. Ini terpaksa start. Di sini saya sambungkan aja. Yang hasilnya juga tetap 5 volt untuk di tunernya, karena di tegangan tuner tidak ada tegangan tadi. Plus juga ini ada tegangan 5 volt dan televisinya sekarang mau start yang tadinya tidak mau start. Oke, kita lihat di monitor. Nah, ini hanya tegangannya kayak tegang besar hingga ada garis putih di atas. Kita lihat tegangan plusnya 115 nya di sini. Tegangannya sebenarnya sudah pas, hanya kurang dibesarkan dikit aja. Nah, ini TV Cina. Kalau kita lihat dari atas seperti ini, nah ini transistor di sini. Kita sambungkan. Ini yang disambungkan dari kolektor ke sebelah sini teman ya, di basisnya. Atau di emitornya dia, di kolektor pokoknya dari sebelah sini ke sini saya sambungkan. Nah, model televisinya seperti ini, mesin Cinanya, dan TV-nya sudah start. Untuk vertikalnya biasanya dibesarkan di adjust regulatornya, tapi ini saya besarkan tidak mau, dan akan saya coba cari kerusakan di vertikal. Nah, ini sebelumnya akan saya coba pasangkan antena dan kita lihat gambarnya ya. Gambarnya sudah oke di sini, gambarnya sudah oke kembali, tinggal di bagian vertikalnya. Oke, akhirnya tak ganti ilmu, masih tetap teman. Tak ganti ilmu di sini juga hasilnya tetap. Akhirnya di adjustnya tak kurangin tegangannya. Jadi tegangannya di sini di plus tinggal ini tinggal 100, gak ada teman. Sekitar 90-an dan gambarnya malah jadi oke, tidak bermasalah. Malah gambarnya jos sekarang. Tangannya dikecilkan teman, ternyata. Dan TV sudah oke kembali. Oke, demikian tadi sahabat mengatasi televisi yang tidak bisa start dan ternyata di transistor di sini dan vertikalnya tak kurangin tegangan P plusnya. Sekarang televisi sudah oke kembali. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman.